Okay. Next video, kalau video yang sebelumnya ada masalah wallet, ini masalah gameplaynya. Kita coba udah review gameplay sebelumnya. Ini udah aku koneksikan dengan Neoxa. Aku nggak tahu ini apa yang berapa bayarannya untuk gamenya. Kita coba main 25 menit. Ini sekarang ya 20 menit cukup lah seharusnya ya. Apa yang aku bisa dapatkan di sini? Kita main ke lebih ke hidupnya. Ini ada real life yang belum tahu. Halo, kalau dari warga TikTok yang masuk ke sini, ini adalah Neoxa game dan ini ada Rush, game Rush, ada Minecraft dan apa namanya? Minecraft dan apa sih namanya? GTA, GTA 5 ya. Kalian bisa join dan kondisinya ini super nge-lag biasanya. Dan seperti ini adalah hal yang wajar dan udah rame banget. Ini aku nggak tahu di peta mana. Ini resetnya biasanya satu minggu sekali ya. Oke, ini nggak. Di sini nggak baik-baik saja bro hidupnya bro, beneran. Di sini kalau menurutku sih jangan terlalu kaya. Jadi pengiriman pembayaran akan dilakukan besok ya bro. Di sini kita ngemis dulu, jadi kita mohon-mohon ampun sama player lain. Di sini kejam-kejam, jadi nggak ada istilahnya. Aduh, gimana ya? Nggak bisa lah bro ngomongnya, ini berat di sini. Meskipun aku dulu bikin rumah, aku nyampe tulisin ya, just for fun dan yang lain-lain. Tetap aja dihabisin loh, gila nggak lu? Pusing nggak lu ngomong di sini? Ini nge-lagnya ya super begini, aku agak tengahin dulu ininya. Biar nanti kepotongnya waktu pas di TikTok mungkin kepotong nggak ya? Aku nggak aran di TikTok juga nggak ya? TikTok dikit doang kali ya. Nanti aku potong-potong aja dulu. Di sana rame bro. Jadi aku ada TikTok. Aku suka agak prioritaskan dikit lah. Di YouTube. Di sini gembel ya. Kalinya dikit kalian hilang kemana atau? Pertama yang harus di create di sini ya, ada rumah. Di sini udah bisa craft si punya ini. Aku craft dulu ya. Nanti kita taruh di mana gitu. Pokoknya jauh-jauh sama si itu deh. Siapa namanya? Kita create ini pemecah batu dan kampak, bisa nggak? Oke, batunya kayunya kurang. Jadi kita bikin dulu. Aduh, nge-lag. Aku dulu sering muntah-muntah karena nge-lag kayak gini. Nah, itu tower-tower tinggi-tinggi itu. Nah, biasanya itu buat ngintip-ngintip kita, guys. Sial banget kan? Kita geser-geser dulu tools-nya. Kita udah mendapatkan sesuatu. Untuk home, mungkin aku taruh sini aja. Oke, kita belum bikin rumah, kita taruh sini. Sleepingnya adalah home. Nanti waktu pas kita di kill, ya masih kembalilah ke zona asal lah. Cuman itu yang kok warnanya nggak bisa ini. Ini kita nyari-nyari dulu ya. Kalau bikin weapon pakainya panahan apa ini? Panahan, item, weapon. Oke, aku lupa loh. Wood dan cloth. Cloth-nya 50. Oke, cloth-nya habis ya. Ketiga ya, tiga. Dan kita tanam.
satu dan itu di situ banyak nanti musuh-musuhnya. Kita ada 20. Kita nyari kayu dulu. Nebang kayu di sini akan dikill apa enggak ya? Ah. Purchase VIP feature. Aduh, buset deh. Kita bikin panahan dulu. Kita nyari babi buat armor. Habis itu bikin rumah kecil-kecilan, nggak usah terlalu bagus tapi banyak aja. Mau bagaimanapun kita ngumpetnya pasti ketemu juga bro. Dimata-matain, jadi ada orang baik pun kadang cuma sekedar mata-matain kita. Oh, di sana dia punya rumah, gitu doang. Tuhan, nge-lagnya parah ya. Dan kita belum punya makanan. Ini bisa mati kelaparan nanti. Tuh kan, ini yang mau dikill ini tuh. Ini ngasih ininya gimana? Hi Venus, hello. Halo halo bro. Hello. Can you hear me? Tuh, kayak gitu tuh, kadang bingung kan. Ini aku nggak tahu ya, tabnya ngeliat ininya gimana. Ini bisa loh, say hi. Tapi aku lupa di mana. Aku nggak tahu dia ngomong apa tadi. Mungkin dia orang baik. Orang jahat yang nyamar juga nggak tahu. Serigala berbulu domba, dia cuma mengawasin kita. Kita udah dapat apa aja, kan dia punya kayak keran ya. Kalau udah punya gedung-gedung tinggi itu udahlah bro. Matilah kita lah gitu. Kita udah bisa bikin ini belum? Ini udah bisa tuh. Kita bikin ammo. Lalu kita pecahkan batu. Biar kita cari makan, cuy. Oke, kita cek di sini walletku apakah sudah saya sinkron, baru 24% dan ini sangat menyakitkan sekali. Kita nyari batu dulu, nyari buat panahan. Apakah sempat nggak ya gitu? Di sini oke, kita coba great weapon dulu ya. Ammo ah, di sini ammo kita bisa dapat berapa, 22 panahan dan itu sangat penting sekali. Dan kita hindari pecahan ore, itu sangat jadi incaran warga ras di sini ya. Aku nggak ngerti bahasa Inggrisnya juga, jadi kadang orang Rusia juga ngomongin kayak gitu gitulah. Mungkin nggak tahu juga sih Rusia atau bukan ya. Nah. Ini dulu aku bisa main ini berjam-jam. Kita pecahkan batunya. Ini kata sih, kalau nggak salah bisa makan kaktus ya itu ya. Tapi nggak aja mati waktu itu. Ah,
ada namanya temen dari si punya itu, ada sepertinya ada babi apa serigala itu. Oh, beruang guys, kayaknya bisa nggak ya beruang ya, mampu nggak kita ya, mati sih kayaknya kalau beruang. Enggak bro, enggak dapat sih kayaknya. Kalau beruang mah berat bro, babi aja berat apalagi beruang. Kita nyari panahannya dulu ya. Coba kita kejar dulu ya. Kita kejar dulu dia. Kita masih berapa? 35. Bisa lah. Crafting. Kita hujanin dia. Ini udah malam nggak punya makanan. Mati nggak lu? Kita mau nggak mau harus punya makanan dulu. Dimana larinya dia? Aduh, tancep. Gak tahu lari kemana. Kita nyari makan di mana? Itu tower-tower tuh gede-gedenya itu penjahat semua tuh. Itu serigala itu. Serigala itu. Ada dua lagi. Guys, nggak dapat makanan guys. Kita pakai batu aja ya, 5. Kita harus cari ini dulu. Dapat bandage, kita harus cari kayu dulu buat bikin api unggun, guys. Malah nyarinya apa, dapatnya serigala, gokil nggak lu? Tanam pohon dulu. Kita coba pantau di sini, udah bisa bikin api unggun, kita bisa makan dulu, guys. Ini kalau di padang pasir nggak ada pilihannya, harus berburu. Ini udah malam lagi.
cepet lah. Kita minimum bikin rumah kecil dulu lah. Kita kan anak baru di sini, guys. Kita udah habis. Kita udah mulai lapar. Kita back home dulu. Disono back home-nya. Sebelum mati. Mati kelaparan. Kita back home dulu. Minus satu itu ya, starving ya. Kita bakar dulu, kita diam di sini dulu. Moga aja nggak ada yang gangguin. Sampai sih. Kita bikin api unggun di sini dulu. Kita taruh daging di sini. Kita turn on dan kita duduk dulu, guys. Kita bersiap makan dulu untuk kali pertamanya. Kita turn off. Kita upgrade rumah di sini aja. Di sini bisa lah. Di sini kita pertama kalau create rumah harus punya ini dulu. Ini kayunya gede banget sih. Kita bikin pondasi ya. Gak bisa ya. Ketika aja. Kita bikin pintunya di mana ya? 1, 2, 3. Nggak bisa di sini, guys. Pintunya di sini aja. Kita create pintunya di sini ya. Aduh, nggak bisa itu ada ininya lagi. Oke, ini untuk ini kita hancurkan dulu yang ini.
Karena nggak bisa dipakai. Ah, baru crate pintunya di sini. Oh, salah pintunya di sana, harusnya kayak salah. Ya, rumahnya begini dulu aja kali ya. Kurang gede tapi ini. Masih ada berapa kayu nih? 6. Kita bikin pondasi lagi di sini, bisa nggak? Tuh ditembakin loh, tuh ada tembak-tembakan tuh. Ya untuk sementara bikin dulu kali di sini, nggak bisa tuh. Ah sial sini. Ya udahlah, pakai ini dulu lah. Itu dirampok itu, coy. Itu dirampok. Parah emang sih. Sementara begini dulu aja lah, pakai gembok ini. Kayunya udah nggak cukup buat bikin lemari. Udah nggak punya apa-apa. Ini pun kalau ditembak juga langsung mati, bro. Tunggu sampai malam dulu. Nah, ini kita pause dulu ya. Kita udahin dulu deh ya. Oke, thank you. Stop dulu nih.